Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani. Pagi-pagi kita ke kebun kopi Arabica, dan ini jenisnya Yellow Katura. Dan di video ini kita akan review si kuning sama si merah. Dan sampai sekarang harga kopi turun drastis ya sahabat tani di Jawa Barat. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Sekarang harga kopi di tempat saya 10.000, ada yang beli kemarin ada yang jual 9.000 ya. Jadi beda di tempat-tempat lain, misal Kabupaten Aceh atau Lampung masih unggul ya harga kopi. Tapi di daerah saya mungkin ya beginilah. Tetap semangat, tetap dirawat kebunnya. Oke sahabat tani, ini jenis Yellow Katura ya, dan sudah pada kuning buahnya. Dan ini si merah ya, sudah pada merah kopinya, dan sudah keenam kali kita panen ya kopi. Memang ya sekarang harga sayuran sedang anjlok ya sahabat tani. Tidak hanya kopi, namun yang lain juga sedang murah sahabat tani. Makanya kita tetap semangat, tetap dirawat kebun kopinya. Oke. Nah sahabat tani, di daerah saya jarang sekali yang menanam kopi khusus ya. Kopi khusus itu satu kebun kopi semua, tidak. Jadi kebanyakan petani di tempat saya tuh tumpang sari ya sahabat tani. Banyak yang bertanya ya sama saya, pakai apa bang pupuknya. Jadi saya untuk perlakuan kopi tidak memakai pupuk kimia ya teman-teman. Jadi saya rajin-rajin membersihkan rumput. Jadi kalau mau sehat kopinya, kita berikan pupuk kandang ya untuk jangka panjang. Jadi kopi ini tanaman yang umurnya bisa mencapai 40 tahun ya teman-teman. Makanya perlakuannya kalau saya secara organik. Mungkin daerah lain bisa berbeda-beda ya sahabat tani. Jadi setiap daerah pasti berbeda perlakuannya. Ada yang dipupuk, ada yang tidak dipupuk ya sahabat tani. Jadi tergantung tiap daerah, tiap ketinggian juga sangat bergantung ya. Kopi Arabica ini semakin tinggi MDPL-nya, semakin bagus kualitas kopi ini. Dan jika ditanam di bawah 1000 MDPL, jenis kopi Arabica ini memerlukan perlakuan khusus. Jadi harus banyak-banyak pupuk, dan hama semakin banyak biasanya di bawah 1000 MDPL. Oke teman-teman sahabat petani kopi, kita berbagi pengalaman ya tentang sharing-sharing tentang pemeliharaan kopi, pemupukan. Kemarin juga ada yang bertanya ya sahabat tani, apakah kita harus menanam sistem pagar atau sistem konvensional. Nah, mau sistem pagar atau sistem konvensional, sistem pemangkasan, tergantung dari perawatan kita ya sahabat tani. Jadi kalau kita menanam sistem pagar atau
sistem konvensional tidak dirawat, kopi itu pun tidak akan bagus ya sahabat tani. Jadi tergantung dari perlakuan kita. Tapi kalau kebunnya luas, mending tanam sistem pagar ya sahabat tani. Sistem pagar itu kan jaraknya 1 meter ke 2,5 ya sahabat tani. Baik sahabat tani, sampai jumpa di video terbaru saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.